tersangka. Coba ya, kalau okay. Kalau aku suka berarti emasnya berhasil. Coba kita lihat ini ya. Ini dia nih kak. Dari wah, coba kita lihat ya. Silakan. Oh, aroma aromanya ya Allah, aroma aroma nabung. Masuk, masuk, masuk. Akhirnya aku didatangkan sama Mbak-mbak ini. Masuk, masuk, masuk. Tapi kalau dibilang ngidam sih enggak. Cuman kayak apa ya? Aku jadi bingung bilangnya apa. Mas tahu nggak aku beli ini untuk apa? Birthday gift? Iya, soalnya biasanya tuh aku kalau ulang tahun tuh misalnya kayak 2 tahun lalu aku beli apa ya? Tanah ya? Enggak, tanah mah tahun lalu. Apa ya? Lupa aku, pokoknya aku kayak punya selfie reward gitu. Oh iya, siap, Kak. Tapi aku jarang tuh beli-beli. Orang gak ganggu, orang ngomong ke kamera. Ini dibawain beberapa koleksi ya mas. Siap kak. Ini Kak Riri loh yang nyiapin, makasih loh Kak Riri. Terus aku tanya kan kita lantunnya kan sama ya. Sama-sama tanggal 1. Terus aku tanya, Kak Riri mau kado lantun apa? Ntar aja deh, ntar aja, ntar mulu. Duh semuanya cantik besti. Duh serasa ambil ingin ambil beberapa. Untung gak dibawa semuanya mas. Apaan? Beli satu aja mikir 3 tahun. Duh lucu banget. Aduh lucu banget. Kalau gini kan rasa ingin beli lebih dari satu ya. Ya makin kak, kepikiran. Betul. Kan banyak koleksinya jadi bisa banyak lihat. Dan coba pastinya kak. Aduh aku gak bisa. Yang terbaru yang mana mas? Yang terbaru. Oh ini aduh ini. Tau gak aku pernah punya ini aku kasih ke Lucinta Luna. Udah gitu dijual sama dia. Tapi gak apa-apa katanya bermanfaat ya. Cantik sih harganya juga cantik bu. Aku nabungnya lama lah. Oke kak. Halo apa kabar kak? Alhamdulillah aku udah sangat menanti kehadiran momen-momen ini. Iya. Oh my god. Bawain untuk koleksi yang klasik. Ini kalau klasik itu kan dimulai dari warna ini sebutannya warnanya warna gold, Kak. Oh, ini gold ya? Ya, tapi memang nuansanya coklat tapi di Hermes itu sebutannya warna gold. Warna etope. Nah, ini juga termasuk warna klasik dan kita ada warna black. Yang spesial untuk birthday aku yang mana yang spesial? Ya, siap Kak, ini kita siapin. Ini cantik sih. Ini sebenarnya lucu sih tadi buat anak aku itu kan. Tapi kalau anak aku dibeliin dari sekarang. Oh my god. Kalau menurut Bu Nidia dulu. Bu Nidia aku cocoknya ngambil yang mana? Yang mana Kak? Silakan. Kalau kan Kak Cis orangnya kan ini ya, apa namanya? Aktif. Enggak, justru rame gitu. Aktif kayak, gitu ya. Iya, tapi aku enggak pernah pakai tas gede. Oke. Okay. Iya, kita tahu. Kayaknya enggak suka pakai tas gede. Yang ini warna ini cocok. Iya sih. Tapi aku juga enggak pernah pakai yang gini-gini. Ini bukan aku banget nih. Oke, okay, iya. Ya, gitu, pinknya aku suka, tapi ininya aku kurang. Coba tapi pinknya bagus sih. Kalau menurut Ibu Riri, yang cocok. Ini. Ya, oh iya, putih. Ini warnanya lagi warna in banget juga. Kak. Warna Nata namanya dari Epsom, leathernya. Ini size kecil, size 18 cm. Ini Constance namanya, Constance 18. Ini sama ini sama nggak ukurannya? Sama, betul. Oh, ini aku jadi bingung yang mana ya. Silakan. Ini udah pernah punya. Ya, atau ini. Nyabu lucu sih. Cuman Kak, ya silakan. Tapi ini, oh iya ini aku nggak pernah. Ini ada tali strap panjangnya nggak? Ada Kak. Tapi pun di strap kepanjangan, kegedean. Tuh, yang mana ya? Kalau menurut Mas yang cocok buat aku yang mana? Kalau kakak emang aktif, terus juga. Tapi aku tasnya nggak pernah banyak bawaan. Ya, berarti cuma handphone aja. Iya. Paling ya, sama ATM atau ya. Itu ya kak. Kita udah ada sih satu size yang memang special buat karya Ricis. Betul. Yang mana? Kita siapin dulu ya. Oke. Okay. Kita udah bawa ya. Kan sih. Oke kak. Gila aku norah banget ya. Maaf ya mbak. Iya udah siapin. Kita udah ready nih untuk kakak. Coba ya. Kalau aku suka berarti emasnya berhasil. Berarti ntar langganan. Ya amin kak. Kalau ada duitnya. Ada. Cuma kan beli buat yang lain. Atau emasnya jual tanah nggak? Soalnya aku lebih suka beli tanah. Aku punya tanah nganggur tuh di Bintaro tuh. Mau beli? Barter apa? Barter tanah. Coba kita lihat ini ya. Ini dia nih kak. Coba kita lihat ya. Silakan. Titipnya. Oh iya. Terima kasih, Kak.
Mas, aku jadi deg-degan. Cara bukanya gimana, Mas? Kok aku norak banget ya? Kenapa ya? Ya, ini mau dibuka dulu karena ini juga ada satu yang spesial buat kakak. Itu apaan, Mas? Ini invoice kita, jadi pakai booklet dari Bell & Kate. Di dalamnya ada... Ini ada voucher dari Misumi untuk perawatan wajah. Wow. Dari Gunawarman, Kak. Terima kasih. Terus untuk makeup dari Nah, aku suka makeup Janice, nih. Ya, dan ini ada hair treatment herbal dari Origin. Kebetulan dari Singapura tapi cabangnya sudah buka di Jakarta dan di Semarang, Bandung sama Jogja. Oh, ada surat cintanya. Di ini. Nah, ini thank you card kita untuk Kak Icis. Thank you. Aduh, pakai bahasa Inggris lagi. Dear Kak Icis, thank you for trusting us. Yes. Ya itulah ya pokoknya ya. Ngerti kan kalian pentingnya. Makanya waktu Leslie jangan kabur lu semua. Baik. Coba ya. Katanya ini yang paling cocok untuk ya, self reward Ria Ricis 27 tahun. Ya aku udah tua. Sehat, panjang amin, umur. Amin, 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 amin. Oh, aroma-aromanya ya Allah. Aroma-aroma nabung. Mas kalau ada jual tanah kasih tahu saya ya. Siap, Kak. Ya. Pokoknya siapapun jual tanah kasih tahu saya lebih suka gitu. Huh? Suka ada jual tanah? Ada. Ada. Ntar kasih tahu ya. Ah, belum terlihat. Itu ada beberapa kelengkapan dari aku tasnya. Aku takut soalnya. Ini apanya? Itu ada strapnya, oh my god, ada booklet cardnya. Cocok. Lucu. Warnanya gold ya, ini sebutannya ya, gold. Betul, oh ini warna gold, Kak. Cara bukanya gimana, Mas? Ya kan karena belum jadi kepunyaan ya, jadi aku nggak berani. Kalau ini jadi kepunyaan, sakset-sakset. Siap, siap bantu. Ya udah pulang-pulang aja. Ini dia, Kak. Masya Allah. Ini lucu banget. Ini mah gantian sama anak aku kali ya. Ini lucu banget. Aku boleh nyoba nggak, Mas? Boleh, Kak. Silakan. Izin ya. Ini lucu banget. Ini gemes banget. Lucu banget. Aku bayangin kalau Ici sudah lahiran, baby-nya bisa kali ya pakai ini outfit. Iya, makanya gantian. Baby Sultana. Ini lucu banget. Kita lepas dulu thumbnail-nya atau enggak, punten, Kak? Enggak juga sih. Iya, yeah, silahkan. Ini gemes banget ya. Lucu. Ya Allah, lucunya. Ici sukanya tas kecil, sling bag, atau backpack. Yang belakang itu, Pak? Iya, ya, backpack. Backpack, betul, Kak. Sukanya apa? Aku sebenarnya apa aja orang tas aku aja itu-itu terus. Aku pakainya itu-itu aja. Pak. Ini saya belum bayar. Masa tadi dibatukin, tas Hermes saya dibatukin sama dia. Nanti diganti di BA-nya ya, Pak. Iya. BA. Jangan, jangan. Nanti berjumpa. No, no, no. Dia matut. Dia digangguin, Cis. Mundur, Leng. Mundur. Mundur, jarak 5 meter. Jangan deret. Bisa dapat lagi ya? Dah, duduk. Cocok. Ini. Dah, diam. Iya, diam di situ. Iya, Bunda di sini ya. Ini cocok ya, Bun? Cocok. Ya udah deh. Lucu sih, ini bisa masuk ke semuanya ya. Iya, betul. Pasti, Kak. Ini ada kayaknya ada coklatnya. Kakak bisa match dengan apa jadi aja color bajunya. Jadi saya di sini ya, Bu, ya. Nih, kalau coklat jadi semua warna. Cocok. Iya udah deh. Kalau menurut Masnya setuju. Tapi aku juga suka banget sih. Hadiah umur 27 tahun. Oh, satu doang. Hadiah ulang tahun. Oh, satu doang. Ibu mau saya beli berapa, Bu? Saya mikirnya lama loh, Mas. Aduh, self rewardnya mau apa lagi ya? Masa mau ini, mau itu, gitu-gitu. Jadi udah tas aja. Saya pertama kali lo ngeliat tas-tas ini di sini. Sama sih juga. Saya juga. Yang kan belanja harusnya kita yang datang ke toko. Ini tokonya datang ke sini. Mempermudah, jadi kan kakak tetap iya, bisa makanya. Ada gak, Mas, tas yang penuh dengan berlian, bling-bling, dan emas-emas putih yang hampar? Ada, duitnya yang kagak ada. Ya Allah, Bu. Ada, Kak, kita koleksi Himalaya, ada di bagian sininya ada, bisa pakai diamondnya ada. Mau, Ibu memang mau. Itu, memang harus special R order. Itu kan, mau. Ya. Oh, itu engrave ya maksudnya ya? Oh gitu. Dia rekomendasi saya jual ginjal. Iya sih ini lucu sih. Okay. Nanti bisa dilanjut lewat WhatsApp ya kalau ada mau-mau lagi ya. Ini ada yang warna-warna Barbie-Barbie gitu, Cis. Ini tapi aku kurang suka ininya. Terlalu ya, apa ya? Dewasa. Iya, kroko kalau ini. Eh, kroko kan buaya, Bu. Iya. Oh, kroko dan. Ya. Jangan disingkat-singkat aja. Oh iya, maaf. Aka. Mau mau coba dulu, Kak? Silakan. Dia lebih low profile. Ibu udah punya warna apa aja? Belum punya. Dulu kan punya yang pink itu, saya kasih. Oh gitu. Sebelah. Janda ya. Janda ya kalau cinta Luna ya. Oke deh.
aku lock yang ini deh, nggak apa-apa. Makasih siap, banyak. Oke. Okay. Kalau aku belum bayar tahu, tapi bolehin tag pakai. Hebat kan? Ini bukannya nggak suka warna coklat ya? Suka, aku punya tas coklat tapi sedikit, nggak pernah dipakai. Banyak pink berarti ya? Pink ada. Ini deh, misalnya kita lanjut di WhatsApp ya Bu ya. Saya ada lirik-lirik yang lain sih. Siap. Yang mana Pak? Ada deh. Ada deh. Oke deh. Hadiah lahiran. Yes, Herme lagi. Oh iya! Oh iya! Itu khusus. Beda kasta Bu kalau saya mah. Khusus lahiran Pak, ini yang koper. Ya, edisi koper ada. Edisi koper ada Kak. Birkin HAC yang besar. Aduh ya Allah, size 40. Nambah kerjaan saya. Oke, dah kira dapat. Hadiah 20.000. Makasih. Makasih. Jangan deket-deket, jangan deket-deket. Kamu berkuman. Oke, okay, guys, akhirnya aku dapat. Aku alhamdulillah didatengin belanja di rumah. Kenapa Icis mau self reward? Reward kan? Itu kebiasaan aku dari beberapa tahun yang lalu. Supaya termotivasi untuk enggak, itu kayak apa ya? Hadiah aku bekerja. Ibu yang ngajarin, kata ibu. Iya, enggak ibu, ibu Yunifa. Oh, okay. Ibu Yunifa yang ngajarin, kata ibu Yunifa. Ade kan maksudnya kerja, terus mau beli apa, beli aja. Karena itu adalah hadiah untuk diri sendiri, kata ibu gitu. So aku bingung tahun ini apa ya, beli apa ya, beli apa ya. Ini beli tas aja. Oke deh, akhirnya aku dapat yang ini. Kalau kalian ada yang kalian suka, pilih. Makasih, Icis bilang. Makasih, makasih. Pilih oh, aja. Oh, ya Bu ya. Yang udah subscribe. Enggak, kalian pilih, ntar aku yang beli, aku yang pakai. Oh, gitu. Iya.